maksimal, ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati, penjara seumur hidup. Insiden yang menurut penyidikan kami, karena pemeriksaan sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, itu memang terbukti bukti awal, bukti permulaan sudah cukup, dilakukan oleh 6 anggota TNI Angkatan Darat, khususnya dari Brigif 20 para raider bagian dari Kostrat, Divisi 3 Kostrat. Tetapi di samping 6 ini ada 2 lagi, persons of interest atau individu yang juga masuk dalam penyelidikan kami. Sama, dua-duanya juga oknum anggota, jadi total ada 8. Nah, 6 ini, 1 adalah perwira menengah berpangkat mayor, yaitu inisialnya adalah HFD. Yang sehari-hari sebetulnya menjabat sebagai wakil sementara komandan detasemen markas Brigif 20 para raider Divisi 3 Kostrat. Kemudian ada 1 perwira pertama berpangkat kapten, itu inisialnya adalah DK, dan 4 tamtama. Nah, 2 lagi tambahan yang persons of interest tadi juga tamtama kedua-duanya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman, karena 2 ini, tambahan ini, juga ikut menikmati, ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Berarti selain pembunuhan juga perampokan ya? Ya, jadi kalau dari pasal-pasal yang sementara ini kita kenakan, antara pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya. Kemudian pasal 340 KUHP itu adalah pembunuhan berencana, dan 340 ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati, penjara seumur hidup.